Saya akan membacakan sebuah sajak yang berjudul Belajar Memasak Sejarah. Sebagai bangsa Indonesia, aku belajar memasak sejarah. Ikan-ikan dipindang dan tulangnya dibiarkan melembut agar protein dari plankton-plankton di laut menyehatkan otakku. Otakku iklan-iklan kecemasan. Kursi batinku bergoyang di tengah laut dan kapal-kapal selam di laut mendangkal mencium hidanganku berupa rekening-rekening politik. Tidak ada sejarah sebenarnya di dapur kami. Panci dan piring suci berdiam 15 abad di kulkas. Gua-gua menyimpan selera kami dan menyisakan lidah-lidah kerbau membeku. Mulut-mulut kita pedas, kecut, menghirup hujan, menghirup embun. Tak ada kebun buat menanam mangga dan duku, minyak dan minyak. Penutup dari dapur adalah film kartun dan buku menu dari pialang. Sebagai bangsa Indonesia dan koki keluarga miskin, aku harus menetap di Bandung. Bukan di tepian Sungai Musi. Bandung, nabiku yang riang dan bergaya beberapa kilometer dari Jakarta. Terima kasih.